usahakan dan didik anak-anak SS sehari minimum jangan kurang 500 kali puji Allah, zikir. Lepas subuh 100 kali, zuhur 100 kali, asar 100 kali, maghrib 100 kali, isyak 100 kali. Itu minimum 500 kali tu. Lepas tu tambah lagi Sayyidul Istighfar, tambah lagi Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi, tambah lagi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim, Astaghfirullahal Azim, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati, raditu billahi robba wa bil islami dina. Kan banyak lagi doa-doa, zikir, selawat yang Nabi ajarkan pada kita, kan kena buat ya. Barulah Allah sayang, barulah Allah pun ingat kita. Sebab kita ingat dia, Allah kata siapa yang dekat dengan aku sejengkal, aku dekat dengan dia sehasta. Siapa dekat dengan sehasta, aku sedepa dekat dengan Tuhan. Lagi ingat kita, akan bagi kita rahmat, bagi kita berkat. Tapi tengoklah kita, macam mana kita buat bangun tidur. Doa bangun tidur pun kadang baca, kadang tak, kan. Selawat pun kalau orang tak ingat, kan. Hai, selawat lagi. Tak selawat. Kadang nak tengok tu pun tak selawat pun, kan. Dia gelak-gelak, dia swipe, kan. Kena ubah, Zikir, selawat, Quran, istighfar, kena banyakkan, Jangan banyak sangat puji makhluk. Kena ubah sikit lah. Bukan tak boleh puji langsung. Boleh-boleh nak puji, boleh, ya. Saya selalu baca, abang tak penat ke jadi handsome? Sebabnya, memang SS nak bagi orang sebab, supaya inilah tujuan hidup SS. Yang SS duk bersosial ni daripada Facebook, IG, Twitter, TikTok ni semua ni, inilah sebenarnya SS nak buat. Bukan nak popular, nak duit, nak gift, nak apa tu, tidak lagi, bukan. Tapi benda tu sukar sangat dijelaskan, difahamkan. SF buat ni yang menyanyi ke, berlawak ke, bercakap, berapa ni, kan. Tunjuk orang mengaji, apa, kan. Kadang-kadang SF mengaji sikit, baca ayat. Ini semua SF cuba buat untuk SF persembahkan pada Allah, pada Tuhan SF. Memang nampak pelik, nampak kadang-kadang macam riak, nampak menunjuk, nampak macam bagus, kan. Tapi Allah lah yang tahu apa niat, apa matlamat, apa tujuan dia. Kita hidup ni, kan, Nabi kata kena jadi orang yang banyak bagi manfaat pada orang, kan. Bukan buat orang gelak, berhibur je. Bukan buat orang seronok dengar lagu nyanyian kita je. Kena ada perkongsian, ilmu, nasihat, peringatan. Kan Allah sebut dalam Quran, fadhakir fa'inna zikrotan fa'ul mu'minin, kan. Bagilah peringatan, bagi teguran, bagi nasihat. Dengan apa? Bil hikmah. Dengan kasih sayang, dengan rasa simpati.